خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر وسيدنا فقه المقدم محمد بن علي وعلوي ووصوله وفروهم وإلى حجرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الكبير متعال ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد مولى بلال وعلى آله وصحبه خير صحب وعال أما بعض سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم يا من هو في علوه كائن يا من هو في فعل حميد يا من هو في مجده متين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام ملائكة المقربين ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال مؤلف رحمه الله كتاب مواقيت الصلاة باب فضل الصلاة لوقتها. Kita sampai ke bab mawaqit as-salati yang artinya waktu-waktu salat. Mawaqit as-salati. Sebelum kita membahas dari waktu-waktu salat atau bab tentang fadli sholati liwaktiha, bab keutamaan sholat pada waktunya, kita harus ketahui bahwa Allah ciptakan waktu, tujuan utamanya adalah berkaitan dengan masalah ibadah yang Allah wajibkan kepada kita. Semua ibadah yang Allah wajibkan kepada kita itu berkaitan dengan waktu, dan waktunya itu sudah dipatenkan oleh Allah. Kita tidak bisa seenaknya ibadah terkecuali harus mengikuti waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang bertanya kepada saya, ini kan masalah terulang setiap tahun. Kalau orang-orang yang belajar tentang masalah yang seperti ini masalah ini bukan masalah baru tapi sudah lama. Masalah penetapan misalnya itu dia hanya berputar Ramadan, penetapan Ramadan, kemudian Syawal, hari raya Idul Fitri, kemarin penetapan hari raya Idul Adha. Ini masalah sebenarnya bukan masalah. Ini masuk ke bab perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha. Jadi tidak ada yang salah. Kita harus tahu bahwa metode menetapkan bulan Islam yang ada di dalam agama Islam ini ada dua. Yang satu namanya ar-ru'yah. Dia melihat munculnya hilal. Yang kedua metodenya namanya al-hisab. Tidak melihat hilal tapi menggunakan ilmu falak,
perhitungan, atau di masa modern disebut dengan ilmu astronomi. Kedua-duanya tidak salah. Kedua-duanya tidak salah. Saya memiliki guru yang juga berbeda di dalam metode ini. Ada guru saya berpegang dengan ru'yah, dan memang ru'yah paling tertinggi dibanding dengan hisab. Itu harus kita yakini. Kenapa demikian? Karena Nabi yang memerintahkan untuk melihat hilal sebagai penentuan bulan Ramadan. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Di situ Nabi perintahkan, puasalah kalian ketika melihatnya, melihat hilal, dan berbukalah ketika melihat hilal. Di bagian penghujung hadis tersebut, fa in ghumma 'alaikum fa akhmilu 30 yawman. Kalau ditutupi oleh awan, genapkan 30 hari. Hisab isyaratnya di dalam Al-Qur'an. Jadi metodologi dua, lihat hilal ataupun lewat hisab perhitungan, atau yang ketiga dipadukan kedua-duanya. Dia lihat sekaligus juga pakai perhitungan. Nah, itu jauh lebih baik. Yang jadi masalah cara. Kalau metodenya enggak ada masalah, caranya yang bisa menjadi bermasalah. Kita harus tahu bahwa masalah ini antara mazhab satu dengan mazhab yang lainnya berbeda. Mazhab Syafi'i menetapkan bulan Islam, baik itu Ramadan atau Syawal atau Dzulhijjah, harus di tempat masing-masing. Di mana mereka tinggal, disitulah yang menjadi hukum. Namanya matla'. Matla' itu tempat terbitnya atau tempat melihatnya hilal. Jadi kita yang di Ternate kalau sudah lihat hilal, misalnya Ramadan atau Syawal atau Dzulhijjah. Dzulhijjah itu lihatnya awal, karena pergantian bulannya lihatnya di awal tersebut yang menjadi penentuan bulan itu. Di Ternate sudah lihat. Kemudian di Makassar belum melihat hilal tersebut. Maka yang di Ternate saja yang puasa Ramadan. Yang di Makassar karena belum lihat, dia tidak puasa Ramadan karena belum masuk bulan suci Ramadan. Kalau berbicara tentang penetapan Ramadan. Dan ini kalau dipraktekkan, satu negara itu akan banyak terjadi perbedaan. Di sini Ternate lihat, di Jakarta belum melihat hilal, di Makassar sudah lihat, di tempat lain lagi tidak melihat. Akhirnya terjadi banyak perbedaan pelaksanaan Ramadan, dan itu khawatir memunculkan muskilah, masalah. Oleh sebab itu, ulama-ulama kita yang terdahulu, mereka bijaksana. Dalam masalah ini, mereka tidak berpatokan kepada mazhab Syafi'i. Pakai apa patokannya? Mazhab yang lain, mazhab Maliki. Terutama mazhab Maliki, satu tempat di negara Islam, atau di wilayah Islam, atau di wilayah lainnya sudah melihat, yang lain belum melihat boleh ikut kepada yang sudah melihat. Itu mazhab Maliki. Tapi mazhab Syafi'i, masing-masing tempat harus melihat hilal tersebut. Nah, ulama-ulama terdahulu, mereka tidak mau terjadi problem seperti ini, maka mereka menggunakan pendapat di mana satu tempat atau dua tempat di Indonesia ini yang sudah melihat, walaupun kita di sini belum melihat, kita ikut yang pusat menetapkan. Itu masalah fikih, tidak ada yang salah kedua-duanya. Begitu juga yang menggunakan perhitungan. Ada guru-guru kami pakai ilmu falak. Jadi sudah tahu tuh
berapa puluh tahun ke depan atau bahkan ratusan tahun ke depan, kapan Ramadan, kapan hari raya Idul Fitri, kapan hari raya Idul Adha, sudah diketahui ratusan tahun yang akan datang menggunakan perhitungan ilmu hisab. Jadi tidak ada yang salah dalam metode ini yang dijelaskan oleh Dr. Hasan Hitu dalam kitab Fiqh Siyam. Yang salahnya adalah cara. Cara seperti apa? Misalnya para ulama mereka meletakkan hukum pertama dalam penentuan ini sudah diserahkan tanggung jawabnya ke pemerintah. Ada kaidah mengatakan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukumnya pemerintah mengangkat perbedaan pendapat. Dan yang tidak mengikuti pendapat pemerintah juga tidak salah. Juga tidak salah. Jika dia berpatokan dengan metode yang disepakati seperti tadi hisab, tidak menggunakan insting tapi berdasarkan ilmu, silakan boleh. Dengan catatan yang komunitas yang kecil yang tidak mengikuti pemerintah ini dalam penetapan bulan Islam, dia lakukan secara tertutup, secara eksklusif. Tujuannya agar apa? Tidak terjadi bentrokan, tidak terjadi masalah. Kalau yang seperti itu tidak ada masalah. Di Lawang, kalau tidak salah, seorang guru, saya tidak perlu sebut namanya, di Lawang juga menggunakan hisab, tapi komunitas pesantren saja, tidak dipublikasikan. Ketika dipublikasikan, maka terjadi dua pendapat, dan itu akan menjadi masalah. Jadi caranya saja gitu. Kedua-duanya benar. Nah, ini akan terulang lagi setiap tahun. Kalau ini ada rekaman via YouTube, mungkin dari pusat bisa lihat. Harusnya dibuat satu lembaga khusus berdasarkan undang-undang, namanya Lembaga Fatwa Nasional, didukung oleh undang-undang, didukung oleh pasal-pasal. Jika dipilih satu lembaga khusus ini, Dewan Fatwa Nasional, diambil para ahlinya yang memiliki kapasitas keilmuan, kemudian mereka sudah menentukan hari tersebut, mengundang ormas-ormas yang hadir, semuanya boleh memberikan usulan, tapi keputusan finalnya lembaga ini. Kalau dia sudah mengeluarkan, maka wajib kita ikuti. Urusan salah benar bukan urusan kita. Urusan kita ngikut, bukan cari tahu. Jadi para ulama di Hadramaut itu ketika sudah berdiri negara Yaman, sudah ada lembaga khusus yang mengurus penetapan daripada bulan-bulan Islam, mereka orang-orang alim, paham ilmu falak, bisa juga mereka melihat hilal. Tapi ketika sudah ada lembaga resmi, mereka gak sibuk tanya gimana keputusannya. Oh sudah hari ini, oh sudah, gak perlu lagi naik gunung lihat, gak perlu lagi hitung kembali. Itu yang tradisi ulama-ulama Hadramaut seperti itu. Kenapa? Ya yang tanggung jawab kan pihak ini, pemerintah. Al-Imam Al-Mawardi mengatakan dalam kitab Al-Ahkamu Sultaniyah, Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri minkum, yang mengurus urusan kalian, yang diminta tanggung jawab mengurus urusan kalian. Jadi tidak perlu repot-repot. Kalau mau ikut yang hisab boleh, gak ada masalah. Oh saya mau ikut yang hisab. Kebetulan yang hisab berbeda dengan yang keputusan pemerintah. Boleh, tapi karena yang hisab pemerintah dengan masyarakat tentu lebih tinggi pemerintahan. Bukan berbicara berpihak kepada pemerintah, bukan. Berbicara aturan fikihnya seperti itu. Untuk menghilangkan muskilat, masalah di tengah-tengah masyarakat. Makanya kalau tidak ada lembaga seperti itu yang menjadi fatwa tertinggi, semuanya harus ikut. Kalau yang tidak mau ikut boleh, tapi tertutup, aman.
Tapi kalau lembaga ini tidak ada, hanya berupa MUI, MUI tidak disokong oleh undang-undang yang kuat. Orang yang berbeda dengan pendapat MUI itu tidak kena pasal, tidak kena hukum. Tapi kalau ada lembaga Dewan Fatwa Nasional, wajib semuanya taat. Seandainya salah, urusannya dia. Kalau dia salahnya karena teledor, kena dosa. Yang kena dosa, ya pemerintahnya, bukan masyarakatnya. Tapi kalau kesalahannya sudah berusaha mencari kebenaran, tapi tidak sengaja salah, dia tidak berdosa juga. Kita yang ikuti juga tidak berdosa. Tapi kalau kita main sendiri-sendiri, ngajak orang, kalau kita salah, kita sendiri yang berdosa. Yang rugi kita sendiri. Dosanya kita tidak mau ikut aturan pemerintah yang menetapkan fatwa tersebut. Yang kedua, kita ngajak orang. Yang ketiga, kita salah. Berarti tiga kali salah. Tapi kalau pemerintah salah, kita tetap benar. Tetap dapat pahala. Pemerintahnya salah, ya salah karena teledor, pemerintahnya yang kena dosa. Pemerintahnya salah menetapkan karena tidak sengaja, sudah berusaha mencari berijtihad tapi salah, mencari kebenaran tapi salah, tidak berdosa juga mereka, begitu. Nah, jadi seperti itu, harus meletakkan prinsip menghilangkan ikhtilaf. Ada istilah namanya khilaful aula, meninggalkan perbedaan lebih utama. Meninggalkan perbedaan lebih utama. Jika ada hal ini menimbulkan muskilah, ditinggalkan. Masih ada opsi ini bisa menselaraskan, mendamaikan, kita pilih yang itu. Kemudian tadi saya katakan, yang ikut keputusan pemerintah, kemudian ada lain juga mengikuti metode hisab, maka tidak perlu menyalahkan kepada yang lain. Yang pakai hisab itu tidak boleh disalahkan, karena masuk ruang lingkup masalah fikih. Kaidah fikih mengatakan wala yungkaru mukhtalafu fih walakin yungkaru al mujma' alaih. Kalau di dalam masalah hukum ada perbedaan antara ulama fikih, maka tidak boleh kita mengingkari. Kita mengambil pendapat ini menurut kita benar, ternyata pendapat yang lainnya juga ada pendapat ulama fikih lainnya. Tidak boleh yang kita mengambil pendapat kita ini kita mengatakan benar dan itu salah, tidak boleh. Kita ambil pendapat ini untuk kita tanpa harus menyalahkan pendapat tersebut. Itu kaedahnya. Tapi kalau kesepakatan, sini pendapat fugaha ya, karena berbicara masalah hukum, berarti berbicara para ulama ahli fikih. Nah, jika kesepakatan dari seluruh ulama, maka hal itu wajib diingkari. Harus kita ingkari. Contoh misalnya, menurut ulama Syafi'iyah, kalau berbicara Asy-Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i saja, tapi ulama-ulama yang jumlahnya sangat banyak mengikuti Imam Syafi'i. Mengikuti apa? Metodologinya dan sebagian fatwanya. Tidak semua, karena nanti ditarjih, diseleksi pendapat yang kuat diambil, yang tidak kuat mereka tidak ambil. Itu ulama-ulama Syafi'iyah seperti itu. Ulama Hanabila juga demikian. Ulama Hanafiyah, Al-Malikiyah, semuanya sepakat. Contoh yang disepakati ya, yang wajib kita ingkari. Apa itu? Membaca surat Fatihah menggunakan bahasa asing. Kalau empat mazhab semuanya sepakat tidak dibenarkan hal itu. Nah, jika ada yang melakukan hal ini, kita sebagai umat Islam wajib mengingkari itu. Kenapa demikian? Mujma' alaih. Karena perkara ini sudah disepakati oleh para ulama bahwa hal itu tidak dibenarkan. Dan siapa yang mengatakan kesepakatan dari para ulama itu harus kita taati? Yang mengatakan adalah Nabi Muhammad. Idza ra'aitum ikhtilafan katsira. Kalau kalian melihat banyak terjadi perbedaan, fa'alaikum bisawadil azam. Hendaklah kalian mengikuti para ulama yang mayoritas. Hadis yang lain mengatakan la tajtami'u ummati 'ala dhalalatin abada.
Tidak mungkin ulama-ulama umatku bersepakat di atas kesalahan dan kesesatan. Jadi Nabi yang mengatakan kalau mereka sepakat tidak mungkin salah. Adapun masalah yang sifatnya teknis dan ada perbedaan pendapat, tidak boleh kita mengingkarinya. Contohnya apa? Kunut sholat subuh. Kunut sholat subuh itu mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki menganjurkan untuk kunut ketika sholat subuh. Yang tidak kunut jangan menyalahkan ini. Kenapa? Karena ini ada pendapat dari para ulama Syafi'iyah, ulama Malikiyah. Di antara dalil yang dijadikan rujukan tentang kunut subuh itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, inna wa hafizu ala salawati wa salatil wusta. Jagalah kalian ya salat lima waktu dan salat pertengahan. Kemudian ditutup di ayat tersebut, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian ketika salat dalam keadaan qanitin. Qanitin itu diartikan berkunut, karena kunut diambil dari kata qanitin tersebut, qanata artinya berkunut. Maknanya apa? Salat pertengahan itu menurut Imam Syafi'i dan menurut Imam Malik, kan jagalah salat wa hafidhu ala salawati, jagalah salat wajib, wassalatil wusta, dan salat pertengahan. Difahami oleh Imam Syafi'i salat pertengahan salat subuh. Salat pertengahan salat subuh. Kalau salat subuh pertengahan, maka awalnya apa? Maghrib, isya. Salat pertama kalau yang tengah-tengah subuh, berarti salat pertama apa? Maghrib, isya. Habis itu subuh, zuhur, asar. Nah, subuh posisinya tengah. Wa qumu lillahi qanitin, maka berdirilah kepada Allah dalam keadaan berkunut. Berdirilah di sini salat pertengahan, salat subuh. Mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mereka tidak berkunut subuh. Masalah ini bukan kesepakatan. Maka kalau kita ambil pendapat salah satu dari kedua pendapat ini, tidak perlu menyalahkan yang lainnya. Itu kaedah di dalam masalah usul fiqih dan masalah fiqih. Wala yungkaru mukhtalafu fih, walakin yungkaru al-mujma' alaih. Tidak boleh mengingkari jika terjadi perbedaan di kalangan para fuqaha, tapi yang diingkari jika disepakati di dalam masalah tersebut. Babu fadli sholati li waktiha, bab keutamaan sholat pada waktunya. Tadi saya katakan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu di antara tujuan utamanya agar kita beribadah kepada Allah berdasarkan waktu-waktu yang sudah Allah tetapkan. Kewajiban kita yang paling utama yang masuk di dalam rukun Islam, itu kewajiban yang paling utama. Arkanul Islami khamsatun, rukun Islam ada lima. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammada rasulullah, wa iqamu salati, wa ita'u zakati, wa sawmu ramadana, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Empat ibadah ini semuanya punya waktu. Yang pertama as-salat, mendirikan solat, rukun Islam. Yang kedua mendirikan solat. Allah Ta'ala berfirman, inna solata kanat alal mu'minina kitaban mawkuta. Sesungguhnya solat bagi orang mukmin sudah ditentukan waktunya. Solat subuh mulainya terbit fajar shodiq. Solat zuhur matahari di tengah agak condong ke barat. Ketika sudah condong ke barat matahari, ketika posisi tengah istiwa condong ke barat, masuk zuhur. Salat asar, bayangan dengan benda atau fisik kita bayangannya lebih tinggi
dari benda tersebut atau dari fisik kita masuk sholat asar. Matahari tenggelam, ketika sudah tenggelam masuk sholat maghrib. Kemudian jika sudah hilang mega merah, asyafakul ahmar, mega merah yang di langit setelah tenggelamnya matahari sudah hilang seutuhnya, masuk sholat isya. Itu waktu sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala lewat lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian zakat juga ada waktu namanya al-haul, satu tahun berdasarkan hitungan hijriah. Tidak semua zakat pakai haul ya, tapi umumnya zakat pakai haul. Haul itu misalnya zakat tijarah, zakat perdagangan, atau zakat naqdan, az-zahab wal-fiddah, emas dan perak, atau uang kita yang kita tabung. Kita sudah simpan selama satu tahun, satu tahunnya hitungannya hijriah, bukan hitungan daripada masihiyah. Maka sudah satu tahun, kita keluarkan zakat tersebut. Pakai waktu. La zakata hatta yahula alaihal haul, kata Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Syekh Nawawi Al-Banteni dalam kitabnya Nihayatuz Zain. Tidak boleh keluarkan zakat terkecuali sudah masuk masa satu tahun. Ada metode namanya ta'ziluz zakat. Tapi kalau dia sudah faham setiap tahun pendapatannya sama dan dia sudah tahu nih bisa sudah ada prediksi tahun depan ya penghasilan saya begini sudah wajib zakat sekian, maka boleh dia segerakan. Namanya ta'jiluz zakat, mengsegerakan zakat. Kemudian rukun Islam yang keempat yaitu shaum ramadhana, puasa di bulan suci Ramadan, juga pakai waktu. Kapan waktunya? Hanya di bulan suci Ramadan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu, siapa yang menyaksikan dari kalian bulan Ramadan maka wajib dia berpuasa. Tidak serta-merta di bulan lain boleh kita wajibkan, enggak boleh. Hanya bisa di bulan suci Ramadan. Bulan lain boleh kita berpuasa, tapi puasanya sunnah, bukan puasa wajib. Terkecuali qadha. Qadha wajib. Dia punya hutang. Itu dilakukan di luar Ramadan. Itu wajibnya, itu bukan wajib utama, tapi karena memang kewajiban Ramadan itu dia mungkin uzur, ada halangan, maka wajib bayar. Tapi yang patennya itu Ramadan sebenarnya. Puasa wajib lainnya apa selain Ramadan? Ada banyak, ada 5 kalau tidak salah puasa wajib. Pertama puasa Ramadan. Yang kedua puasa qadha, bayar. Karena tidak puasa di bulan suci Ramadan, mungkin karena sakit, maka wajib dia bayar. Dia qadha puasanya, hukumnya wajib. Nazar juga wajib. Saya nazar akan puasa 3 hari atau puasa Senin Kemis jika saya berhasil begini dan seterusnya. Itu jadi wajib, bukan sunnah. Yang keempat, ketika masalah haji itu. Yang kelima, pemerintah memerintahkan kita puasa sunnah sebelum melaksanakan sholat istisqa. Dan keputusan itu resmi dari pemerintah, maka ulama menyatakan kita harus melakukan puasa tersebut. Nah, ini puasa-puasa yang sifatnya wajib, menggunakan waktu. Berhaji juga ada waktunya. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Berhaji itu dilaksanakan di bulan-bulan yang sudah diketahui. Bulan apa yang diwajibkan berhaji? Mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, hari ke-1 sampai ke-10. Selain daripada ini tidak diwajibkan dan tidak boleh berhaji selain daripada 3 bulan ini. Tapi kalau mazhab lain selain mazhab Syafi'i, itu boleh niat berhaji di luar 3 bulan tersebut. Tapi kalau mazhab Syafi'i, dia hanya bisa menetapkan niat berhaji dan melaksanakan haji di bulan-bulan tersebut. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, hari ke-1
awal sampai sepuruh. Batasnya daripada terbitnya fajar shadiq di hari berkurban. Itu selesai di situ, habis. Ya, inna iddata syuhur indallah ithna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu Allah sudah tetapkan sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dan dari 12 bulan itu Allah pilih 4 bulan mulia. Namanya Al-Ashhur Al-Hurum. Itu bulan apa? Bulan Rajab terpisah sendiri. Bulan Hurum juga Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 4 Rajab terpisah. Makanya nama lain bulan Rajab, ini bulan yang dimuliakan Allah, bulan Rajab, karena dia terpisah dengan bulan mulia yang lainnya, yang 4 bulan tersebut dari 3 bulan itu dinamakan Rajab Al-Fardu. Rajab Al-Fardu, Rajab yang terpisah sendiri. Yang 3 berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu yang disebut 4 bulan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kaitannya dengan ibadah haji, secara historis ibadah haji ini sudah dilakukan oleh manusia pertama, Nabi Adam. Tapi dipublikasikan secara masif, secara massal, dan disyariatkan itu di masa Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala berfirman, wa'adzin finnas bilhajj ya'tuka rijalan wa'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Nabi Ibrahim diperintahkan, serukanlah kepada seluruh manusia. Padahal waktu itu di Makkah belum ada penghuni, tapi Allah perintahkan, serukanlah kepada seluruh manusia. Untuk apa? Bil hajj, melaksanakan ibadah haji. Nanti mereka akan datang berjalan kaki menuju ke tempat tersebut, ke Baitul Haram. Dan ada yang datang menggunakan unta yang kurus. Min kulli fajjin amik, dari segala penjuru yang jauh. Amik artinya dalam. Bisa diterjemahkan artinya dalam, bisa diterjemahkan artinya jauh. Kapan dimulainya itu? Di masa Nabi Allah Ibrahim. Allah perintahkan Nabi Ibrahim menyerukan panggilan haji. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir, yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, di dalam tafsirnya, tafsir Al-Quranil Azim, ketika menafsirkan firman tersebut, beliau mengatakan, ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim menyerukan panggilan untuk melaksanakan ibadah haji, Nabi Ibrahim mengatakan, ya Rob, ini tidak ada orang di sini. Saya mau panggil siapa? Mau serukan kepada siapa? Kalaupun kepada yang jauh, tidak mungkin suara saya bisa sampai. Apa kata Allah Ta'ala? Allah Ta'ala mengatakan, nadi wa alainal balag. Tugas kau, engkau serukan. Serukanlah. Adapun yang menyampaikan itu kami, Allah. Gitu. Sama seperti mengajak orang dalam kebaikan. Tugas kita hanya mengajak. Urusan dia terima, berubah jadi baik, bukan urusan kita. Itu yang berhak adalah Allah. Yahdillah mayyasha. Allah yang berhak berikan petunjuk kepada siapapun. Dan dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Di dalam tafsir Ma'alimu Tanzil yang ditulis oleh Imam Al-Baghawi, menyatakan Nabi Ibrahim naik di maqam. Sekarang disebut maqam Ibrahim. Sebagian ulama mengatakan Nabi Ibrahim naik di Jabal Abil Gubais, satu gunung yang ada di Makkah. Sebagian ulama mengatakan Nabi Ibrahim naik di Bukit Safa. Sebagian ulama mengatakan Nabi Ibrahim naik di Hijr Ismail. Naik di tempat yang tinggi dengan bertujuan memberikan apa? Seruan
memanggil untuk melaksanakan ibadah haji. Naiklah Nabi Ibrahim, kemudian dipanggillah, ya ayyuhan nas, inna rabbakum ittakhadhu baitan fahujjuhu, wahai segenap manusia, sesungguhnya pencipta kalian Allah menjadikan Ka'bah atau Baitul Haram sebagai tempat ibadah, maka berhajilah kalian. Suara Nabi Ibrahim ketika beliau menyerukan panggilan haji, maka Allah sampaikan suara tersebut sehingga seluruh manusia yang hidup pada waktu itu mendengar suara Nabi Ibrahim. Bahkan janin-janin yang masih ada di rahim itu menjawab panggilan Nabi Ibrahim. Bahkan hajaran, wasyajaran, wamadaran, bahkan pohon-pohon, batu-batuan, kerikil-kerikil, pasir-pasir, ketika Nabi Ibrahim menyerukan panggilan haji, pada saat itu semuanya menjawab. Siapa yang menjawab satu kali, dia akan berhaji satu kali bagi manusia. Kalau dia menjawab pada waktu itu dua kali, maka ketika hidup dia akan berhaji dua kali. Tapi yang tidak berhaji berarti tidak menjawab waktu itu panggilan daripada seruan Nabi Ibrahim. Jadi kalau orang yang ibadah haji itu artinya pada waktu itu dia menjawab panggilan Nabi Ibrahim. Baik di alam rahim atau di alam arwah. Jadi suara Nabi Ibrahim Allah sampaikan sampai ke alam arwah. Yang manusianya belum ada di dalam perut ibu, masih di alam arwah, mereka juga mendengar panggilan seruan haji. Di sana kalau yang menjawab satu kali, dia hidup di dunia, nanti dia berhaji satu kali. Kalau tidak berhaji, belum tentu itu hal yang dia tidak jawab pada waktu itu. Bisa jadi Allah takdirkan dia untuk tidak berhaji, tapi dia punya niat ingin berhaji dan berusaha berhaji, tapi memang tidak dapat kesempatan. Niatnya itu nanti di yaumil kiamah tetap dia dapat pahala haji. Itu dipanggil nadi wa alainal balak. Serukanlah kepada seluruh manusia, kami yang akan sampaikan. Sampai dikatakan dalam tafsirnya Ibnu Katsir, itu gunung Allah ratakan sesaat pada waktu itu. Jadi bumi jadi datar waktu itu hanya untuk menyampaikan suara Nabi Ibrahim, seruan Nabi Ibrahim agar tersebar ke seluruh penjuru dunia. Dan sekarang terbukti ayat ini. Ayat ini turun 1000 tahun lebih. Terbukti itu tempat mulai disyariatkan ibadah haji oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini tidak pernah sepi. Tidak pernah sepi daripada ibadah haji, kecuali kemarin yang ada larangan itu karena ada COVID. Tapi dari sejak dulu semuanya datang dari berbagai belahan dunia. Untung Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala baik. Hajinya pakai kata apa? Lillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib berhaji bagi Allah. Wajib kita berhaji untuk Allah. Tapi siapa yang diwajibkan? Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Kalau tidak ada kalimat itu, orang mampu ataupun tidak mampu, kaya ataupun miskin, kalau tidak melakukan ibadah haji berdosa. Tapi Allah punya kasih sayang kepada hambanya. Allah katakan man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu dia wajib melaksanakan ibadah haji. Mampu di sini secara finansial, uang mampu untuk dia pergi berangkat dan pulang kembali. Kalau hanya berangkat pulang gak bisa, belum mampu itu. Uangnya hanya ada berangkat saja, tapi gak balik-balik lagi, belum mampu. Zahaban wa iyaban, kata fugaha. Uangnya mampu apa? Pulang pergi. Tidak sampai di situ. Ketika dia pergi dan pulang, ada biaya konsumsi, bekal dia selama perjalanan itu ada.
Kemudian keluarga yang ditinggalnya itu juga sudah terpenuhi kebutuhannya selama ia pergi sampai ia kembali. Itu secara finansial, mampunya di situ. Yang kedua, mampu secara apa? Jasmani, fisik. Uang punya, tapi kasihan sakit. Sakit yang memberatkan dia untuk melaksanakan ibadah haji. Maka tidak wajib. Makanya jangan mewajibkan sesuatu yang tidak Allah wajibkan. Hutang sana sini dan belum tentu mampu bayar hutang untuk tujuan melaksanakan ibadah haji. Nah, ini para ulama mengatakan hal seperti ini tidak dibenarkan. Artinya berarti apa? Belum mampu. Dan bagi orang-orang yang belum mampu melaksanakan ibadah haji, jangan berkecil hati. Selama dalam hatinya ada niat dan punya kesungguhan, sudah berikhtiar untuk bisa berangkat haji, sudah punya niat tapi memang Allah belum izinkan dia, tetap nanti di yaumil kiamah niatnya itu untuk berhaji Allah anggap sebagai ibadah haji. Makanya dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'luwiyah ada seorang hamba Allah berdirikan agamahu amamahu, Allah berdirikan dia di hadapan Allah. Kemudian Allah berikan kitab amal kepadanya. Ini amalmu. Dia baca catatan amal. Ada amalan sholat 5 waktu, ada amalan sedekah, banyak amalannya di situ. Yang buat dia ta'ajub, ada amalan ibadah haji. Padahal setahu dia ketika hidup di dunia tidak pernah melaksanakan ibadah haji. Dia mengatakan, ya Rob, ini yang ibadah haji saya ketika hidup belum pernah lakukan. Apa kata Allah Ta'ala? Itu adalah niatmu. Nah, niatmu. Karena memang ibadah ini ada syarat tadi, manis tata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Buniyal Islam ala khamsi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqami salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Islam dibangun di atas 5 fondasi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Islam dibangun oleh 5 fondasi. Yang pertama 2 kalimat syahadat. Yang kedua solat, mendirikan solat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat melaksanakan ibadah haji. Yang kelima puasa di bulan suci Ramadan. Redaksi hadis ini memang haji lebih dahulu daripada puasa Ramadan. Ini redaksi hadisnya dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi kalau tartib urutannya itu yang benar berdasarkan hadis Jibril, itu puasa baru yang paling akhir adalah ibadah haji. Karena memang kewajiban ibadah haji paling akhir dibanding yang lain. Kalau yang lain itu sholat itu paling awal, kemudian zakat, kemudian puasa, itu di awal-awal Nabi hijrah. Kalau sholat sebelum Nabi hijrah. Tapi kalau kewajiban ibadah haji itu di akhir-akhir hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan balasannya luar biasa. Nabi katakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, Al-Hajjul Mabrur laisa lahul jazaa' illal jannata. Haji yang diterima oleh Allah itu tidak ada balasan baginya terkecuali surga. Maka perbanyak doa khususnya bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Ada doa yang diajarkan kepada kami itu, Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabura wa hajatan maqdiya ya rabbal alamin. Itu doa agar berharap ibadah haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah haji ini dia berarti secara bahasa al-qasdu, al-hajju logatan al-qasdu. Arti daripada haji itu artinya bertujuan, bermaksud. Itu secara bahasa. Tapi secara syar'an definisi adalah qasdul baitil haram biniyatin nusuk, bertujuan melaksanakan
ibadah haji ke tanah haram atau ke Baitul Haram dengan niat apa? Ibadah. Kalau hanya sekedar jalan-jalan bukan ibadah. Makanya Imam Al-Ghazali beliau mengatakan kalau niatnya digandengkan sekalian mau umroh, kita kan wajibnya haji satu kali, umroh satu kali. Kalau mampu haji satu kali, umroh satu kali, itu yang wajib mazhab Syafi'i. Kalau kita berangkat sekedar niat sekalian mau berhaji, sekalian umroh, sekalian jalan-jalan, di situ nanti dihitung kekuatan ba'ifnya, motivasi berangkatnya itu. Kalau lebih banyak jalan-jalannya, maka pahalanya dihitung seperti itu. Tapi kalau pure murni semata-mata ibadah tanpa niat jalan-jalan, maka dihitung utuh pahalanya. Itu menurut Imam Al-Ghazali, juga dijelaskan dalam kitab Umdatul Ahkam, syarahnya Taisirul A'lam. Dan ini diwajibkan pada tahun 9 Hijriah. Ibadah haji diwajibkan pada tahun fisannati tasi'ah atau fisannati ashirah, diwajibkan pada tahun 9 Hijriah atau 10 Hijriah berdasarkan pendapatnya Al-Imam Ibnul Qayyim yang lahir tahun 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah, di dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Haddi Khairil Ibad. Ada juga ulama yang mengatakan ibadah haji diwajibkan itu pada tahun 6 Hijriah. Ada yang berpendapat demikian. Tapi yang paling kuat itu antara 9 dan 10 Hijriah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau melaksanakan ibadah haji semasa hidup beliau sebanyak 4 kali. 3 kali sebelum diangkat menjadi rasul, 1 kali setelah beliau diangkat menjadi rasul. Nah, 1 kali itulah yang disebut dengan Hajjatul Wada', haji perpisahan. Umroh beliau 4 kali. Nabi melaksanakan umroh sebanyak 4 kali. Bahkan ulama India bernama Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi itu menulis kitab tentang masalah hajinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam masalah haji perpisahan, Hajjatul Wada'. Wada' namanya. Itu beliau tulis dalam waktu 1 hari 1 malam saja. Berjumlah 353 halaman. Ditulis satu hari jadi satu kitab, 353 halaman. Nama kitabnya kitab Hajjatul Wada' wa juz min umuratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ibadah haji kita bahas fikih sedikit. Itu ada 3 masalah. Yang pertama arkan, rukun-rukun. Yang kedua wajibat, wajib-wajib haji. Yang ketiga sunanun, sunnah-sunnah wajib, sunnah-sunnah haji. Yang pertama rukun-rukun. Kalau rukun-rukun ini, man lam yu'addi ruknan min arkanihi la yasihu hajjuhu. Kalau rukun haji ditinggalkan, hajinya tidak sah. Tapi kalau wajib-wajib haji ditinggalkan, sah. Tapi nanti ada namanya hukuman, sanksi, dam. Sunnah-sunnah juga ditinggalkan, tidak bermasalah. Tapi pahalanya hilang, sayang. Pahala hilang. Tapi kalau rukun haji ditinggalkan, la yasihu hajjuhu. Hajinya tidak sah. Makanya ilmu tentang masalah haji, bagi orang yang mau berangkat haji, hukumnya wajib, fardu ain. Tapi orang yang belum mampu berangkat haji, anjuran, sunnah saja. Kalau mau berangkat, baru wajib belajar ilmu haji. Karena dia mau melaksanakan itu ibadah haji yang hukumnya fardu ainin ala kulli muslim, hukumnya wajib bagi setiap muslim. Rukun-rukun haji hanya ada 5 dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama apa? Al-ihram. Apa itu al-ihram? An-niyatu dukhuli fil haji awil umrati. Dia niat berhaji atau umrah. Namanya al-ihram. Nanti dia berihram di miqat, tempat-tempat yang sudah ditentukan di situ. Melafadzkan, dianjurkan, di antaranya nawaitu al-hajja au al-umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saya niat haji harus pakai niat ihram.
kalau ihram tanpa niat tidak sah. Saya berniat haji atau umroh dan saya berihram karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ditinggalkan, hajinya tidak sah. Karena dia apa? Rukunun min arkanil haji. Dia masuk rukun haji. Yang kedua, yaitu apa namanya? Al-wukuf bi Arafah. Dia wukuf di Arafah bagi yang melaksanakan ibadah haji. Karena umroh tidak ada wukuf. Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Esensi ibadah haji adalah wukuf di padang Arafah. Disunnahkan bagi orang yang tidak berhaji puasa sunnah Arafah. Imam Ahmad bin Hanbal pernah bingung dengan hadis mengenai puasa Arafah. Jadi Imam Ahmad itu yang hafal, beliau hafal 1 juta hadis, pernah bingung dengan hadis tentang puasa Arafah. Di zaman dahulu terbatas buku-buku seperti yang ada seperti sekarang. Di mana saja kita beli kitab, sebut judul ada. Tapi zaman dulu terbatas. Jadi sekelas Imam Ahmad bin Hanbal bingung dengan hadis puasa Arafah. Karena beliau dapat 2 riwayat. Riwayat pertama, ada larangan dari Nabi untuk puasa Arafah. Ini larangannya terjadi khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan larangannya sifatnya haram, ada yang mengatakan larangannya sifatnya makruh. Hadis kedua, ada anjuran puasa Arafah. Yukaffiru sanatal madiyah wal mustaqbalah. Puasa Arafah menghapus dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. 1 hadis larangan, 1 hadis ada pahala. Bingung Imam Ahmad. Akhirnya beliau ketemu dengan seorang imam yang menjadi gurunya. Dan ini perjumpaan pertama antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Dari sinilah Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i karena sebab hadis tentang puasa Arafah. Puasa di hari Arafah. Ketemu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i selesai mengajar. Imam Syafi'i pergi ke Baghdad, ke Irak, ketemu Imam Ahmad. Imam Ahmad menghampiri Imam Syafi'i. Wahai Imam Syafi'i, saya bingung dengan hadis yang berkaitan dengan puasa Arafah. Puasa di hari Arafah. 1 riwayat Nabi katakan tidak boleh kalian puasa di hari Arafah. Riwayat kedua Nabi katakan puasa Arafah, ketika beliau ditanya tentang keutamaan puasa Arafah, Nabi menjawab menghapus dosa yang tahun lalu dan akan datang. Ini bagaimana? Mana yang kuat nih hadis ini? Apakah ini hadis lemah yang satunya kuat? Ataukah nasikh dan mansukh? Nasikh, hukum lamanya sudah dihapus oleh hukum baru. Kata Imam Syafi'i, oh ini jawaban yang mudah. Kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan itu jawaban yang mudah. Imam Ahmad sudah hafal 1 juta hadis, problem hadis ini, beliau tidak bisa paham. Imam Syafi'i mengatakan mudah. Ah, bagaimana wahai Imam Syafi'i? Dijelaskan oleh Imam Syafi'i. 2 hadis ini sama-sama kuat. Tidak ada yang lemah. Dan hadis ini tidak masuk bab nasikh dan mansukh. Tapi hadis ini secara konteks, Nabi ketika menyatakan larangan puasa di hari Arafah, pada waktu itu Nabi sedang berada di padang Arafah, sedang wukuf. Dan Nabi sedang berbicara kepada jamaah haji yang sedang wukuf di padang Arafah, kalian jangan puasa di hari Arafah. Lihat bagaimana Imam Syafi'i itu memahami hadis dengan latar belakang peristiwa di balik hadis itu. Itu yang hebat dari Imam Syafi'i dan diakui oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kita tidak mengakui gak apa-apa. Imam Ahmad 1 juta hadis mengakui. Ma'araftu nasikh wa mansukh fil hadis hatta jalastu ma'al Imam Syafi'i. Saya gak paham tuh nasikh mansukh, kemudian latar belakang hadis itu seperti apa. Saya tidak paham, kata Imam Ahmad bin Hanbal, terkecuali saya sudah duduk belajar dengan Imam Syafi'i baru saya paham. Bahkan beliau mengatakan al haditsu mughlaqun. Hadis Nabi terkunci.
hatta jaa al-imam Syafi'i bi mafatihi fa fatahahu fa fahimnahu, hingga Imam Syafi'i datang membawa kunci yang bisa membuka hadis Nabi, lalu kami bisa memahami maksud-maksud dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Syafi'i mengatakan yang larangan puasa yaum Arafah, Nabi sedang berbicara kepada jamaah haji yang sedang wukuf di padang Arafah. Adapun hadis kedua, puasa Arafah disunnahkan dan akan menghapus dosa tahun lalu dan dosa yang akan datang, tahun satu tahun yang akan datang, itu Nabi perintahkan kepada mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji dan tidak berada di padang Arafah. Tuntas masalahnya daripada penjelasan Imam Syafi'i. Nah, terakhir saya tutup karena sudah waktu. Imam Syafi'i pernah berdialog dengan gurunya Imam Bukhari. Imam Bukhari punya guru namanya Al-Imam Rahawaihi namanya. Diriwayatkan oleh Imam Tajuddin As-Subki yang lahir pada tahun 727 Hijriah, wafat 771 Hijriah, di dalam kitabnya Tabaqat Asy-Syafi'iyyatil Kubra. Jadi mereka sedang melaksanakan haji, ibadah haji atau umroh, saya lupa. Ibadah haji atau umroh. Berada dalam satu tenda. Di dalam satu tenda itu ada Imam Ahmad, ada Imam Abu Ishaq Rahawaihi, gurunya Imam Bukhari, dan juga ada Al-Imam Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad memperkenalkan kepada Al-Imam Rahawaihi, "Wahai Imam Rahawaihi, ini pemuda ini yang ada di hadapanmu, beliaulah yang bernama Al-Imam Syafi'i. Di zaman dulu kan terkenal nama, tapi sosoknya tidak dikenali. Oh, inilah yang disebut dengan Imam Syafi'i. Baik. Boleh kita tajribah, uji coba sampai di mana ilmunya?" Jadi ulama-ulama dulu kalau mengaku dia ulama hadis diuji coba. Tapi diuji coba sama ulama hadis. Kalau zaman sekarang kan yang uji cobanya buta, yang diuji juga buta. Makanya Imam Ghazali mengatakan apa? Sebenarnya dalam agama Islam itu tidak ada masalah jika orang yang tidak tahu diam. Banyaknya masalah dalam agama Islam karena orang yang tidak tahu terlalu banyak berbicara. Itu pernyataan siapa? Al-Imam Al-Ghazali, bukan pernyataan saya. Imam Al-Ghazali rahimahumullah. Diuji coba. Imam Ahmad mengeluarkan satu hadis. Imam Syafi'i dan Imam Rahawaihi diminta untuk menjelaskan maksud hadis ini. Jadi yang meriwayatkan Imam Ahmad. "Wahai Imam Rahawaihi, tolong kau jelaskan hadis tempatkanlah burung pada tempatnya." Ada hadis Nabi itu. Tempatkanlah burung pada tempatnya. Au kama qala Nabi, amkinu tuyur au tayra fi amakiniha. Tempatkanlah burung pada tempatnya. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Rahawaihi jawab, "Oh, ini maksud dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau burung itu kita piara, taruh di sarangnya, di sangkarnya, jangan dilepas, nanti dia terbang. Jadi sediakan sarangnya, taruh di sarangnya, jangan dilepas, jangan bawa ke dalam rumah dan seterusnya, nanti dia bisa terbang meninggalkan pemiliknya." Itu penjelasan siapa? Al-Imam Rahawaihi. Kemudian pertanyaan yang sama ini ditanyakan kepada Imam Syafi'i. "Wahai Imam Syafi'i, tolong kau jelaskan bagaimana maksud hadis tersebut. Tempatkanlah burung pada tempatnya." Imam Syafi'i menjawab, "Dulu di zaman Nabi Muhammad," panjang jawabannya, "mereka punya keyakinan, orang-orang Arab di situ di Makkah pada waktu punya keyakinan, kalau burungnya terbang ke kanan nasib baik. Jadi kalau mereka ingin keluar berdagang, keluar negeri, itu mereka patokannya sial dan tidak sial lewat burung. Nasib digantungkan kepada burung. Makanya bahasanya tatayyur. Bahasa di surat Yasin itu ada tuh. Artinya sial itu apa? Tatayyur dari kata burung. Karena tradisi yang ada mengakar di tengah-tengah masyarakat di zaman itu di Jazirah Arab khususnya di Makkah,
mereka kalau keluar berdagang, lihat burung dulu. Kalau dia terbang ke arah kanan, mereka lanjut keluar berdagang. Berarti nasib baik. Tapi kalau terbang ke kiri, berarti nasib sial. Mereka tidak jadi pergi keluar berdagang. Nabi hadir membawa agama Islam. Nabi mengatakan, tempatkanlah burung pada tempatnya. Ya, burung itu hanya burung makhluk, gak ada kaitannya dengan nasib. Itu maksud dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang satu tekstualis diterjemahkan seperti itu. Tapi Imam Syafi'i, beliau paham isi hadis Nabi beserta latar belakang peristiwa yang terjadi di saat Nabi sampaikan hadis tersebut. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikut dari bab fadli salati li waqtiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la taj'al minna wa la minna syaqiya wa la mahruma. Allahumma nadzih qulubana 'an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qawmin tuhibbuhum hibunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.